Bismillahirrahmanirrahim. Bi syahadatil fadilatil hakamil adilin. Faya yal hadirunal muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al fardis samad. Allazi lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan para pemirsa setia dakwah digital Spenju Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam acara dakwah digital Spenju Mataram pada kali ini. Insyaallah izinkan kami untuk mengangkat tema Kultum Hikmah pada pagi hari ini dengan judul Tiga Penyebab Gagalnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga penyebab gagalnya Ramadan. Ada tiga penyebab yang menyebabkan Ramadan kita sia-sia. Yang pertama, ada namanya dha'iful iman. Salah satu yang menyebabkan Ramadan kita ini sia-sia dan gagal adalah karena lemahnya iman dari sang shaim tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung dari mood daripada seseorang. Jika imannya sedang mood, jika hatinya sedang mood, maka insyaallah amalan-amalan yang dilakukan pasti akan menjadi amalan yang bergairah. Akan tetapi ketika hatinya sedang tidak mood, maka otomatis amalan-amalan yang dilakukan otomatis tidak maksimal dan tidak sempurna. Untuk itu, salah satu caranya agar Ramadan kita ini tidak gagal adalah mari jangan sampai lemah iman kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, para pendengar dan para pemirsa setia dakwah, channel dakwah digital Spenju Mataram yang dirahmati Allah. Yang kedua, penyebab daripada Ramadan itu gagal adalah dha'iful ilmi, yaitu lemahnya ilmu daripada sang shaim tersebut. Untuk itu, sebagai shaim yang beriman, sebagai shaim yang memiliki kualitas puasa yang bagus, maka salah satunya sebelum datangnya Ramadan, persiapkanlah istiadat dan ilmi, yaitu persiapan tentang ilmu tentang Ramadan tersebut, ilmu tentang saum tersebut, ilmu tentang yang membatalkan puasa, ilmu tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa dan hal-hal yang difardukan dalam berpuasa. Insya Allah jika ilmu ini kita kuasai, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkah, puasa yang bermanfaat, sehingga Ramadan tidak menjadi gagal. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, yang menyebabkan puasa Ramadan kita menjadi gagal atau tidak sempurna adalah yang ketiga, dha'ifun nafsi, yaitu lemahnya jiwa. Kadang jiwa manusia ini kadang dirasuki oleh hawa nafsu. Apalagi ketika kita sedang berpuasa, nafsu ini adalah nomor pertama yang akan mengganggu hati dan jiwa seorang shaim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jihad yang paling besar ketika kita berpuasa itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita memiliki tiga penyebab gagalnya Ramadan untuk kita bisa tanggulangi, yaitu dha'iful iman, dha'iful ilmi dan dha'iful nafsi. Jika kita bisa tanggulangi, insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan yang sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.